Nabi. Kita pun masa nak tengok Nabi dah, masa nak jumpa dengan Nabi. Saya tanya pelajar-pelajar saya lah. Orang okay, seluruh dunia ni kita nak jumpa dengan siapa? Hak dalam dap tinang. Dalam dap rak lah dia. Kena budak. Budak ya apa? Ya jawab. Pensi yang dia kan, iaitu nak jumpa dengan Nabi. Saya tanya. Buat aku jadi headcan semut. Kalau Nabi duduk depan kita, kalau orang jatuh tak apa, nak boleh jabat salah. Orang tino kalau tengok gitu nak jabat salah tak boleh dengan Nabi. Jabat salah, lepas ada tuwi salah, boleh jadi kenal diri sendiri. Nabi kita ni nama Allah. Nah, duduk situ, duduk sini, Nabi tak ada kenal, taning-taning. Tak ada kenal, apa, kampung-kampung rumah kita, royak gitu. Tapi, tanya kam-tam tisam katanya, kalau boleh kecek dengan Nabi, naik cuang wela camkat. Nak ke gapo? Semua pakat jawab katanya, mitaklah wi Nabi syafa'at supaya masuk syurga. Walaupun tak boleh duduk dengan Nabi, tapi nak minta masuk syurga lepas daripada api ni aku minta win. Hadis yang ke-42 eh. Pagi hari ni hadis yang ke-42. Kita boleh berhabis ke pagi ni? Panggil lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat 5 bulan Jamadil Akhir tahun 1443 Hijrah bersamae dengan 7 bulan Januari 2022 2565. Kita masuk di dalam hadis yang ke-42 dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهلي وبأهله وماله. هذه ني ada di dalam Sahih Al-Bukhari, bukan Sahih Muslim 2832. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi katanya, umatku yang amat kasih kepadaku ialah orang-orang yang datang selepas aku meninggal dunia. Ha, ni tengok ni, kita sebagai umat kasih kepada Nabi, Nabi pun kasih kepada kita. Dengan sebab apa? Kita tak ada jumpa dengan Nabi, Nabi tak ada jumpa dengan kita, tapi masih lagi kita duduk duk berime dan berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Seseorang dari mereka bercita-cita kalau dapat melihatku lebih dari dia kasih kepada keluarganya dan harta bendanya. Buasa nak tengok Nabi, kita pun buasa nak tengok Nabi dah, buasa nak jumpa dengan Nabi. Saya tanya pelajar-pelajar saya lah. Orang okay, seluruh dunia ni kita nak jumpa dengan siapa? Hak dalam dap tinang. Lambat rek nak dia. Kena budak. Budak ya apa? Ya jawab. Pensi yang dia kan, iaitu nak jumpa dengan Nabi. Saya tanya. Buat aku jadi headcan semut. Kalau Nabi duduk depan kita. Kalau orang jatuh tak apa, nak boleh jabat salah. Orang tino kalau tengok gitu nak jabat salah tak boleh dengan Nabi. Jabat salah, lepas ada tuwi salah, boleh jadi kenal diri sendiri. Nabi kita ni nama Allah. Nah, duduk situ, duduk sini, Nabi tak ada kenal, taning-taning. Tak ada kenal, apa, kampung-kampung rumah kita, royak gitu. Tapi, tanya kam-tam tisam katanya, kalau boleh kecek dengan Nabi, naik cuang wela camkat. Nak ke gapo? Semua pakat jawab katanya, mitaklah wi Nabi syafa'at supaya masuk syurga.
Walaupun tak boleh duduk dengan Nabi, tapi nak minta masuk syurga lepas daripada api ni aku, minta wi Nabi syafaat. Allah. Sebab itulah ni Nabi sendiri wayak katanya, umat aku ni, orang yang saya kepada aku, aku saya kepada mereka. Nak tengok aku lebih daripada kasih kepada harta benda dan ahli keluarga lagi. Masya Allah. Sebab tu kita pun harap dah mudah-mudahan kita akan boleh jumpa dengan Nabi di akhirat kelak. Lepas tu tepat cuknat hub, iaitunya di Kole Al-Kawthar. Situ. Pakat boleh tengok, boleh jumpa dengan Nabi. Lepas tu cuba kita gambar katanya orang sejak daripada Nabi ada, siapa kau orang sutai? Penuh situ. Nak ada ke tak, Wallahualam kita. Ini duduk di amalan masing-masing dan takwa seseorang nah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, serta dengan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang hok jatuh murtad, jatuh agama selepas daripada dia duduk dalam Islam dah ni pakai memisit nalurah. Walaupun dia anak orang Islam, tapi dalam hidup dia tu dia jatuh agama ataupun dia mati dalam kafir wal iazubillah. Maka habis. Orang pasal munafik, banyak perkara-perkara yang tak molek dalam hidup dia, hati dia perkara bergudih. Maka tak seharap katanya nak jumpa dengan Nabi. Orang yang buat dosa-dosa besar, tak ada dalam hidup dia kebaikan, walaupun sikit jangan harap tak nak jumpa dengan Nabi. Walaupun Nabi bercita-cita nak beri syafaat kepada umat dia, orang-orang yang buat dosa besar, Nabi minta lagi dengan Allah Ta'ala sujud, supaya Allah beri izin kepada dia dan boleh tolong kepada umat dia. Lepas tu apatah lagi hak cerak-cerak di dalam hadis sahih Al-Bukhari, iaitu Nabi duk tunggu umat dia pakak mari duyung-duyung, tiba-tiba malaikat mari sekak, malaikat mari sekak gih suhkan. Nah, tu dalam apa ni, dalam surah Tabarak pada fa suhkan li ashabis sa'ir, suhkan artinya jauh gih hamba malaikat hamba. Sehingga Nabi ayat katanya, aku berasa kejut. Apa ni hamba umat aku? Malaikat ayat katanya, ya memang golongan ni adalah umatmu, hey Muhammad, hey Rasulullah. Tapi mereka itu melakukan perkara bida'ah. Selepas daripada Nabi mati, banyaknya pok-pok dia duk buat perkara-perkara bida'ah. Rekor-rekor dalam agama sehingga punuh orang ramai duk turut mereka. Ha ni? Lalu itulah. Malaikat hamak orang-orang pasang banyak kago fasad kugusokkan di atas muka bumi yang pok-pok dia duk buat, terutamanya duk gi rekor-rekor perkara agama, sehingga jadi witi ciwit orang disebab puca daripada orang hok mula-mula duk buat tu, jadi turun temurun mari generasi orang duk buat turun. Ha tu jalan wal iazubillah. Sebab tu kita pun kena yon semula pegang dengan sunnah Nabi, dengan ajaran Nabi, tanda katanya kita kasih kepada Nabi. Alhamdulillah. Hadis yang ke-43. An Abi Dzarr Al-Ghifari. An Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal inni uhibbukum ahlal bait. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله قال الله قال فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني يحبنا من السيل من أعلى الأكمة إلى أسفلها. هذه ني ada di dalam mustadrak bagi Imam Al-Hakim nomor 7944. Maksudnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahawa beliau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memberitahu. Ini Abu Dzar jumpa dengan Nabi, wayak kepada Nabi. Dia katakan, sesungguhnya saya mencintai kamu wahai ahlul bait. Ahlul bait ni siapa? Iaitunya ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi SAW menyebut kepadanya, kepada Abu Dzar, nah, demi Allah, kalau kita zaman-zaman ini, tabak lah. Gitu. Nah, sungguh. Nah, gitu. Nabi sebut, Allah.
demi Allah. Dia menjawab, demi Allah. Ayat katanya, sungguh aku saya kasih kepada ahli keluarga Nabi. Maka baginda pun menyebut, kalau begitu hendaklah engkau membuat persediaan untuk kefakiran. Ha, tengok Nabi saya lagu tu. Buatlah persediaan untuk kefakiran. Sebab apa tu? Kerana kefakiran cepat kepada orang yang mengasihi kami lebih daripada air banjir yang mengalir dari sebelah atas ke bawah. Mana kan? Orang-orang yang akan boleh duduk sekali dengan aku dan ahli keluarga aku ni, kebanyakannya adalah orang-orang fakir, orang miskin. Sebab Nabi sendiri dan ahli keluarga Nabi ni, dia hidup dia pasang samatha. Samatha ni maknanya hidup pasang riap ngai. Mudah-mudah, tak ada rura. Lepas tu, goliknya orang-orang fakir, miskin pun lagu tu. Orang-orang fakir, miskin, ya pasang hidup. Hidup pasang mudah-mudah. Rakyat gapo pun mudah. Tapi orang, minta maaf ni, orang-orang kaya, orang pasang hati tak cuci. Masya Allah, kadang-kadang, buat kau ego dia, perasaan terikat dengan dunia, banyak doa, kupik kedekuk. Lepas tu, hina kepada orang. Orang apabila dia ada tamnang tinggi, duit banyak, dia mula tengok orang tamadah, dia berasa lekeh belakang. Berasa lekeh. Eh, mengaku sara mana? Mung jangan duduk kecek dengan aku lagu ni. Eh, panggil nama aku pun nampak tak kena. Eh, mung ni apa nama? Ha tu. Yang dia ada perasaan ego dalam hati orang apabila dia mi cusiang, mi tamneng dalam masyarakat. Sebab tu, apabila orang fakir, miskin, dia ya, tak ada duk. Banyak kara orang fakir ni. Saya tengok dalam satu klip ni, orang di Amerika. Orang di Amerika dia orang ngaji, orang kaya. Dia buat orang jadi miskin. Dia pakai baju pasal orang tamada. Galah pay. Big pay ada di atas belakang. Dia minta duit dengan orang. Ada orang lalu pak minta boleh $1 pada dah. Nak makan. Dia buat gitu. Nak makan tak ada duit, tak ada duit ni nak beli. Orang-orang pakak lari belakang. Pakak lari. Tiba-tiba dia pergi cari dah. Pergi cari orang yang pasang miskin. Tak ada duit. Nak makan. Hari ni tak makan ke apa sekarang. Dia pasang muka-muka dia pun dia buat jadi miskin. Orang yang miskin sama-sama minta sedekah. Oh, aku ada $2 ni. Gini ni, aku beri kamu $1. Aku $1. Tak apalah, mu boleh makan, aku boleh makan. Nak ayat katanya, orang fakir miskin, dia wui. Walaupun dia ada $1, $2, dia wui. Tiba-tiba orang tu, dia prakat tu. Dia perthai. Yang ayat katanya, nu tengok, mu tengok kelong tu. Kelong duk pukul jauh tu. Aku nak wui kepada mu. Dia buka pay dia, Masya Allah. Wui $1,000. Ambil duit $1,000, pempet. Ambil. Orang miskin, oh my God! What happened? Tanya, kenapa ni berlaku ni? $1,000. Ya tak ada, aku nak wui. Nak test. Nak toksa, tanya katanya, siapa wui-wui kepada aku? Ya ada setengah-setengah orang. Pasal orang jalan, tong tia, tua-tua pai. Ya tu, dia buat lagu tu. Minta sikit nak pakai duit, tak ada. Wui, tanya, ambil ya, $5 wui kepada mu. Masya Allah, bawa wui $5, apa ni? Dia tengok, klong tu. Dia tengok jauh, 2-3 klong tengok. Aku nak wui kamu $1,000. Duit penpek. Ni wui. Masya Allah. Ini nak ayat ya. Kita, walaupun tu hewi kepada manusia ni, dia tak suka rezeki. Inna Allah yarzuqu man yasha'. Sesungguhnya Allah beri rezeki kepada siapa yang dia kehendak. Ada orang kaya, ada orang petengah, ada orang miskin. Tapi jangan kita sama sekali ego takabur berasa katanya, kita ni lebih gotu gani dengan kekayaan kita. Kita kena genah sama genah. Sebab Nabi ayat katanya, orang yang boleh duduk sekali dengan aku ramai di dalam syurga adalah orang-orang fakir dan orang miskin. Allah, nak. Nabi sendiri pun doa nak mati dalam miskin. Nah, Tuhan pun terima doa yang Nabi minta rak. Alhamdulillah. Habis situ. Masuk bab yang ke-16. Ada masa sikit lagi dah. Bab yang ke-16 ni iaitunya bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Iaitu menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Ma'ruf ni maknanya benar baik. Nah,
Dalam bahasa Arab saya dok terjemuh dok ayat acak kali ni. Orang Arab yo kecek syaikh ma'ruf. Apa makna syaikh ma'ruf? Benda yang sudah diketahui, maknanya benda baik ni orang tak ngaji pun dia tahu katanya benda tu baik. Sebab tu ma'ruf asal daripada arafa. Arafa makna apa? Tahu, rู้. Ma'ruf sing ti tu kon rap ru wa pen sing ti di. Tu ma'ruf. Mungkar maknanya sing ti tu kon mai tongkan. Nakara, nakara maknanya patiset. Mungkar maknanya sing ti thuk patiset. Sebab tu benda-benda dosa ni, doi tamacat manusia ni, dia tahu katanya, benda tu tak molek. Walaupun dia tak ngaji, tapi dia tahu katanya, eh, dia pergi curi bagi orang, dia pergi ketek kau tu, pergi bunuh orang dan sebagainya. Dia tahu katanya, benda ni benda tak molek. Sebab itulah, ma'ruf dan mungkar adalah benda yang diketahui dan benda yang diingkari. Kita pergi hadis yang ke-44 sebagai akhir. Kita tengok jadi panjang lagi. Boleh jadi kita kena duduk dalam cheat ni boleh jadi seminggu, dua minggu lagi dah. Tengoklah hadis yang ke-44 ni daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dari Nabi, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Mathalul qa'imi 'ala hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu 'ala safinah fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2493. Maksudnya daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni benda ni nak kita wayak dulu, belum ada nak terjemuh. Cara kita hidup dalam masyarakat bersama supaya dengan kita duduk dalam kapas buah. Nah, cuba kita gambar tak? Nabi nak kata lagu mana maknanya. Umpamu orang yang mematuhi peraturan Allah dan orang yang melanggar peraturannya. Orang baik dan orang tak baik. Orang pasal langgar peraturan Allah Ta'ala ni orang tak baik lah. Adalah seperti satu kumpulan orang yang menjemput undi untuk menaiki sebuah kapal. Alhamdulillah. Dah bila kita boleh duduk dalam sebuah kapal, kan, ya kena ada lah. Orang duduk depan, duduk tengah, duduk belakang. Kalau ada kapal banyak-banyak lapis, ada setengah-setengah orang duduk di atas, duduk di bawah. Ada gitu lah. Nah, duduk tempat selera dan sebagainya. Sebahagian mereka berada di lapis yang atas. Sebahagian lain pula berada di lapis yang bawah. Orang yang duduk alik bawah-bawah ni, gandiknya, pasal klum, orang tak ada duit. Klum pasal kamakon, duit tak ada, makan pun, mudah-mudah. Tapi orang yang duduk sebelah alik atas ni, Masya Allah. Orang maju-maju, orang kaya dan sebagainya. Maka orang yang berada di lapis bawah, ketika mereka hendak mengambil air, mereka mesti lalu lapis atas. Tu, gandiknya kena duduk pergi, naik-naik, turun, naik-turun, naik-turun. Orang ada bawah icha bersabdeki. Selepas itu mereka berkata, kalaulah kita tebuk lubang di sebelah bawah kapal, maka kita tidak akan mengganggu orang di sebelah atas lagi. Ha, dia mari mikir pasal bodoh-bodoh dia. Duduk di tengah-tengah laut nak tebuk kapal. Ha. Nabi kata kan, kalau begitu, jika orang di sebelah atas membiarkan orang di sebelah bawah melakunya, maka semua orang akan binasa, namun jika mereka mencegah orang tersebut, maka semuanya akan terselamat. Nah, tu gitu. Kalau lock kepada orang bawah tebuk, nantilah tergelar habis setiap kapal. Tapi kalau dia orang alik atas, nanti koi nasihat kepada orang di bawah, hey, menjaga molek tu, jangan dia tebuk kapal, tebuk selubai, mati habis setiap kapal. Ha tu. Lagu tu ning tengok Nabi buat misal nak jadi kita hidup dalam masyarakat ni pakak-pakak tegur, royak, nasihat. Tapi kalau dia orang tak sedengar juga, tak ada agak. Kalau tu hewak tu ke bala, tu orang kena habis. Ha nilah cara hidup kita, kita nak jadi hidup betul molek, pakak-pakak kena adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ha gitulah insya-Allah nah. Kita sambung semula, boleh jadi dua minggu lagi lah. Kita anggap kita agak katanya boleh jadi habis cheat yang dibahagi ni, lepas tu insya-Allah akan
ada lagi dah cik lepas pada ni hadis yang ke-51 dan seterusnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.